Selamat pagi, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini, Mbak? Iya, Mbak, ini udah masuk YouTube ya. Ya, no. Kan telepon. Gimana ini saya membantu? Lagi galau ini, Mas. Wah, lagi galau. Luar biasa. Gimana? Cerita. Apa yang jadi masalah? Monggo. Sebenarnya saya mau ke situ langsung, tapi kok mau ke situ enggak betah undang-undang itu kudu diobrol nih, Mas. Ya datang sini loh. Hari ini toh. Tak tunggu. Enggak, hari ini belum libur, masih sibuk. Saya itulah itu apa menunggu majikan izinnya gitu, gak tentu libur ya aku. Ya hari biasa aja, jangan hari, ya, jangan hari Minggu, hari biasa biar longgar. Nanti kalau hari Minggu curhatnya gantian antri, gak enak. Ya, ini masih sementara ini ya, nanti saya ke situ lebih jelasnya. Ya nggak apa-apa, sekarang jelas juga boleh, nggak apa-apa. Umpama Mas, kan saya ini nggak tahu di sini nambah apa enggak, masih tetap di sini apa enggak, itu masih galau, masih bingung gitu. Kan jenisnya saya itu bulan 6 tanggal 1 kan, jenisnya. Bulan 6 tanggal 1 lah. Di hari kan umur saya kan juga udah banyak lah, enggak muda lagi gitu. Iya, berapa sebutin walaupun itu umurnya 50, 60, 75. Hampir ya sekitar 50-an, tapi paspornya itu saya itu dimudahin gitu. Oh, paspor tapi dimudahkan. Iya. Aslinya? Aslinya ya 50, tapi sekarang ini 46. Oh, aslinya 50 ya, wis tuwek ya. Oke. Lanjut. Aku ki kan sudah lama enggak pulang gitu loh, Mas. Lama enggak pulang, betul. Terus? Nanti kalau sudah finish ini kan 6 tahun. Itu sejak pandemi itu mungkin berapa ya? Itu satu kali terus kembali sini sampai sekarang dia belum cuti sama sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun lah. Nanti kalau finish saya belum cuti. Nah, kalau seandainya saya di sini itu nggak nambah kontrak Obama ya, terus saya cari majikan, terus pulang Indo gitu ke sini lagi masih bisa apa enggak? Ya bisa, kalau cari majikannya sebelum pulang deal-dealannya. Malah nanti gini yang saya takut malah. Sampai finish ya. Finish tanggal 1 bulan 6. Sampai cari majikan bulan 4. Bulan 4 ada yang deal, sampai proses ya. Begitu sampai pulang, seminggu visanya turun. Nah, itu aku sing wedi. Aku serukan suwi gak mulai sirkuki pengen mulai rakitang-kitang nang rumah sesasi prosesasi ngono lho. Nah, makanya kalau sampean sesasi rongsasi ya dapat majikannya kita harus mepet. Harus mepet 1 bulan. 1 bulan sampai sebelum kita cari. Jadi masih dapat lah 1 bulan kira-kira. Soalnya rekod sampean kan bagus. Kalau rekod bagus itu visanya cepat keluar. Iya. Tapi di majikan ini mau 4 tahun. Yang dulu di Kosovo itu saya 4 tahun. Nah, apalagi rekodnya api-api sama imigrasi. Visanya ndang didukno, sampean jek lagi manyuk-manyuk rong minggu telung minggu nang omah jek rada suwe pingin suwe wis jauh beruber karo majikan kondang balik piye jal. Terus kok ben rada tenang nang omah tapi tantang sasi. Ya wis nek sampean pingin nek sampean pingin sasi suwe. Nah, sampean rungokno aku ngomong. Wong tuwek ya anjene angel kandhanane, pingine karepe dhewe. Jadi wong tuwek ya. Jadi sampean oleh rong sasi telung sasi sampean mulai golek majikan ini setelah di Indonesia jatuhnya sampean kena potongan kecuali sampean potongan gelem.
Soalnya proses Tapi itu harus ada lebih dua. baik. Enggak, proses itu ada dua. Kalau sampean cari majikan di Hong Kong, cimeng di Hong Kong, terus pulang, itu termasuk prosesnya di Hong Kong. Tapi kalau Pulangnya. sampean pulang, cimeng sampean posisi keadaan di Indonesia, submit apply apply apa namanya visanya itu sampean posisi di Indonesia, itu masuknya overseas. KJRI, KJRI itu minta copnya PT. Lah karena minta sepengetahuan cop PT, sampean harus ID rekom, sampean harus PAP lagi. Karena posisi di Indonesia, kalau posisi di Indonesia, itu sampean harus datang di acara PAP itu, ID rekomnya juga. Karena terdetek posisi sampean di Indonesia. Makanya itu yang dikenakan potongan. Nek arek-arek itu kan mau ngindari potongan, tapi pinginnya mulai nang Indonesia suwi. Lah peraturan kita itu ndak bisa begitu. Ya lek iso ya golek majikan dhisik ya mulai dong. Iya, tapi kalau Lek iso. visanya, sekali lagi ya, kalau visanya turun, ojo nganyang. Berarti kok golek. Saya kemarin ya, mohon maaf ya sekali lagi aku ngomong dulu. Anak break kontrak, ya kan? Rekornya bagus dulu dari Hong Kong pulang Indonesia terus punya anak terus balik lagi ke Hong Kong. Terus dia nggak cocok karo majikan karena senengane apa kurang ajar majikannya gitu loh. Hansap, hansap. Ya, majikannya hansap. Nah, wes begitu dia sudah dapat majikan posisi di Indonesia posisi masih di Hong Kong, submit. Jadi apply visanya itu udah submit ke imigrasi posisi dia di Hong Kong. Lah dia baru pulang seminggu visanya wis medun. Nah, majikan kan gak enek sing gelem ngenteni suwi to, Mbak. Sampean kan paham to? Iya, paham. Nah, enek sampean pingin rodok suwi ya wis legowo sampean potongan. Ini persoalan peraturan yang bikin seperti itu, Bu. Umpama sosiasi. Ya bisa. Umpama minimal sebulan apa dua bulan itu masih masuk akal. Ya kak suwi lah, ya sosiasi. Umpama mentok-mentok orang sosiasi lah. Sosiasi, ya sosiasi, tapi nanti ya, dapetnya majikan kalau sudah sampean satu bulan mau keluar. Oh, berarti aku bulan lima. Empat akhir ya. Sampai bulan lima atau bulan enam. Bulan 6 tanggal 1 aku bisa ya. Di sini nengkonan. Ya, bulan 4 akhir baru cari majikan. Aku bingung. Halo? Aku bingung, Mas. Kok anak majikan belum ora ya? Ya, sampean percaya aja, sampean yakin aja. Wong sampean finish terus kok. Sampean tinggal gini loh. Kalau ke majikan baru itu sampean cerita, ya kan? Sampean bikin video, ya kan? Bojoku bikin, bikin nanti di sini kasih ke bojoku, nanti dikasih arahan sama bojoku. Kalau orang yang cari majikan dan posisi di Hong Kong itu seperti apa, gitu loh. Jadi nih, kadang-kadang teman-teman itu juga untuk dapat dan tidaknya itu ngomong rezeki-rezekian. Tapi masih rezeki kan kudu enek cara nih. Jemput rezeki itu kan duwe coro. Halo? Tolong golekno daerah kos BP apa wae. Alah wis nek sampe pake ngenyang-ngenyang ngono iku ya wis males aku rasa-rasen, Mbok. Ya Mbok menung ono. Iki aku wadah lho Mas Andro. Aduh aku karo kono ki mencelat ning gunung iki ning desa aku ki adoh pasar adoh supermarket. Saiki Hong Kong iki lak fongping sih nang dindi. Iki nek karo wong tuwa ya ngene iki senengane nganyang. Sak karepe dhewe. Halo? NTR aku Mas Abu. NTR iki lho wacep banget. Terus sampean arepe lapo? Nang kene kan arepe kerja, ora arepe dolen, ora arep priwariwi. Wah, jane iki mikir ngono iki ya iya tapi ya mbok menawa ana sing anu kan ya berusaha to. Ya boleh, sampean pakai saya boleh. Cari-cari agen yang deket-deket kos WB itu kan ya juga banyak. Boleh, pilihan itu kalau finish itu sak gambreng. Sak bajet. Anu lho, Mas Andro, aku bisa ngomong nih agenku. Cari nih, lek mulai nih Indo gak iso, mergo umur.
lek ngomong ki ngono kuwi lek nek kene iso ngono lho jare iki. Ya wis lho manut to. Lah sampean manut dhek apa manut aku? Ya aku ki yo manut sing oleh mulih injo kuwi sing entuk rutine kudu tahun-tahun aku ra mulih injo. Ya keluarga aku yo penting aku lek yo penting keluarga yo penting dhek sak menes wingi kak bali. Kayak piye jare terus lan pulang terus. Yang tadi kan sudah tak kasih, tadi kan tak sudah tak kasih gambaran toh, benar kan? Iya ya. Kan sudah tak jelasin. Apa yang menjadi pertanyaan sampean kan sudah tak jelasin. Iya ya, nanti kira-kira lek libure umpama ora tanggal Selawi ya Pak libure ku tergantung majikanku ki engko mulai kapan kok itu. Majikanku ki lomo. Ning Thailand kok. Mulai engko ki aku iki kok nunggu. Iki ngono-ngono iki nek omah iki ra ono wong mewah, makane iso nelpon yo nang. Ora enek wong. Lho enak to nyambut gawe sampean ora enek wong. Oh, ngono-ngono ono kok. Ora ono wonge masane kamerane enek kok. Ngono-ngono opo ae? Kuku. Kuku ke piro? Gedhi-gedhi. Kok iso empuk? Tak pedet. Oh, kuku ke sak pedet. Wah, kuku larang iku. Mbak, iya sih. Oh, apa jane? Aku mau nih kibet di rumah sendiri nih. Terus? Terus kepok so. Mau nih aku kayak di intermin kayak gini gitu aja. Terus aku kan kayak asu loh. Majikanku malah juga asu sing galak sing anu ku tahu deh galak ku sing di pelacak loh, masih pelacak loh. Oh, herder. Oh, rata lu mau sing temek-temek kayak gini melakukan itu bi, ntar melayu lah macam itu gitu. Ya. Masa muka kakak loh, berarti keren iku. Majikan sampean enak lho muk jaga asu tok lho. Ya gara-gara sampean tuwek ae. Cekolo macam aku ki, serabutan semuanya. Apa ae? Kayak aku ki wong itu. Alah yo kadang-kadang yo ngewangi majikan masak, sosok ya aku masak, sosok dhewe masak kok ngewangi. Lek blonjo terah masukanku dewe, lek blonjo. Ya yo enak to. Empetang tahun kok gak enak piye? Bayaran cocok kan? Ya alhamdulillah. Ya sudah usah ganti no. Tapi libure aku wis sing ngomong gede. Libure lah aku. Ora tau libur, ora tau lho. Ngomong. Ya ora entuk. Lah entuk lho, ora entuk bolak-balik jaluk ora entuk. Ngomong oh, eh peraturan nang lebur iku seminggu ping pitu, kerjone ping 6, raine ping 1. Lapura karo lebor. Rekaman majikanmu ngomong ngono ben disurati karo lebor. Wani ora? Ora wani. Ora wani. Nah, nek wis ora wani aku kon piye ngewangine? Nek wong weda-wedi. Dadi apik cuma siji. Sing ora mukure lho, sing ora pas dina ngati iki. Apa? Sing ora pas apa? Libure, libure iki jane ya dikasih duit tapi hari biasa iki gak tentu. Ya enggak apa-apa, sing penting prei, pokoknya seminggu pisan, prei. Oh, kasih pisan iki. Apa iki? Sosok kasih pindho. Lapor lho, lapor nang lebor lho. Sampean wedawedi ya piye oleh hake sampean nek wedian. Mikir libure aku ki libure gesasi sasi pindho sasi pisan gak popo cuma hari minggu sih aku ki jaluk kuwi tapi mbok kuwi gak oleh jalukan iki hari biasa kulo ngoran iki sing ora tak jane yo diganti duit tapi yo punya lo jaluk minggu ki gak entuk libur iki hari biasa gesasi pisan sasi pindho iki hari ini hari biasa ora hari minggu. Keren. Iku lho. Kok iku sing tak nunggu. Nek masalah gaya ngono kuwi aku yo gak masalah masalah gaya. Oke gayane. Nah, ngopeni tanduran lah nyuci mobil resi-resi omah tingkat telu kapetang lho omah bebek. Ngopeni asu, eneng asu, eneng kucing. Pokoknya eneng iwak ya lah. Jadi ini apa cinta binatang? Makanya omah enang deso. Iya. Kan seperti itu. Ah, istilah, kapan-kapan aku tak neng
Bani sampean Mas Sandro, lek menten majikan sekali. Boleh, hari biasa aja ya. Minta libur hari biasa ae. Engko ngopi, mangan rujak, mangan gado-gado, bahagia ngono lho, Mbak. Mbak Yuli ini lek hari biasa kan jenenge omah to. Kadang nang omah, kadang yo kerja. Bojoku kan seneng kerja. Cek kerja nang restoran, cek gurung tinggal restorane, cek terlalu sayang. Seminggu ping telu. Mangane nek libur sampean dina apa sampean kandakno. Oh, orane bojoku yo karo aku. Libure dina apa, Mas? Apa? Libure dina apa, Mbak Yuli? Libure dina apa? Aku gak eruh. Dek iku nek duwe jadwal kadang-kadang sak karepe dhewe ora ngomong karo aku kok. Oh. Kapan itu kapan enggak? Mbak Yuli. Lah iso iki kepengen ketemu langsung nih Mbak Yuli ngono masalah iku aku ya takon-takon ngono sik. Ya sampean takok ya mrene ben penak. Ya wis ngono Mas nek ngono ya wis matur suwun impone. Kapan-kapan tak ngono lah. Ya suwun. Assalamualaikum. Sehat selalu, matur sembah nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampean pateni, Mbak. Oke, teman-teman semuanya, umur 50 dilema nambah kontrak apa tidak hanya gara-gara enggak bisa libur hari Minggu dan libur sebulan sekali atau cuma dua kali. Nah, ini sebenarnya bukan persoalan yang berat. Ya, ini bukan persoalan yang berat. Kasih buku lebor hak bahwa 7 hari, 6 hari kerja, 1 hari libur. Udah, kalau enggak rekam. Kalau enggak laporkan. Lah persoalannya dari sejak awal kita deal-dealan itu mungkin kita ngomong aku enggak popo, enggak libur ya sudah, itu yang menyulitkan. Ini loh yang aku enggak paham. Sama teman-teman itu enggak paham. Bagaimanapun dan apapun, pada saat kontrak pertama kali ngomong setiap minggu libur dan liburnya hari Minggu, minta begitu. Kalian yang pada saat interview itu tidak membicarakan seperti itu, giliran berjalan waktu. Jadi yang benar itu begini, libur setiap minggu, ya setiap minggu minta libur. Kalau kalian tidak keberatan hari biasa boleh. Kalau kalian keberatan hari biasa kalian ngomong, saya minta hari Minggu liburnya. Ya, libur dulu minta seminggu terus. Nanti kalau pekerjaan enak, majikan enak baru tawarkan. Jadi jangan dibalik. Aku bisa kok Minggu masuk. Enggak harus setiap bulan libur, tapi itu jangan disampaikan pada saat interview di depan. Kalau sampean sampaikan di depan, lama-lama homun. Gitu loh, kalau sudah homun bingung karepe dhewe. Begitu loh, teman-teman semuanya ya. Saya tidak menyalahkan ya. Sekali lagi, setiap interview selalu ada satu agent. Ketika mendata teman-teman ditanya, mau enggak minggu libur hari biasa? Apa libur hari biasa ditanyain mau enggak, dijawab saya tidak. Berarti kalau dijawab tidak nanti itu diserahkan ke majikan, majikan udah tahu. Jadi kriteria anak ini enggak mau libur hari biasa, maunya Minggu. Ada yang juga oke, libur hari biasa juga oke karena majikan ini kan macam-macam. Enek sing uripe nyambut gawe, ora enek praine. Ada majikan yang begitu. Jenenge majikan iku kepingin yo seneng nek mbayari cuman 150 sedina. Cecene gak libur, ya kan. Dek iso jalan-jalan, mau bayar duit 150 gen yo gombae. Lah tapi sampeyan sing gak tau libur, apa gak mumet ndase? Aturan Hong Kong itu jelas, guys. Dalam 7 hari, 6 hari kerja, 1 hari libur, wis. Tak tapi tidak fix Minggu. Bukan tidak fix Minggu. Kalau dia mau fix Minggu, kan bisa ngomong. Ya, pada saat interview. Jangan setelah kejadiannya 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, suwene setahun, 2 tahun terus gak pernah ngeluh. Majikan itu kan settingnya di depan loh, bener kan? Nyeting majikan itu dari awal, bukan di tengah-tengah.
Kalau dari awal kita sudah tersetting dengan majikan, ya itu terima. Tapi kalau kita sudah men-setting, nah, men-setting dan tidak men-setting itu tergantung majikan nih, ya teman-teman. Ini fleksibel sekali. Kalau majikan nggak mau yang diatur sama CC, ya pasti dia yang bikin aturan. Tapi kalau ya udahlah, win-win solusi. Kamu enak, aku juga enak. Nah itu beda persoalan. Makanya teman-teman, ya inilah seninya. Sekali lagi seninya. Nggak apa-apa, aku ngedabul ngoceh, ngedabrus banyak. Mau dibaleni ping sewu ya nggak apa-apa. Yang penting tak kontenin. Ya. Jadi itu pemahamannya. Jadi terima kasih. Mudah-mudahan setiap apa yang saya sajikan bisa memberikan manfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk. Kayak kata-katanya channel sebelah aja. Gitu aja. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.